Gulun judul belah ni adalah untuk ke desa Bonti. Nah, hitam ni kita sambungkan. Okey, macam ni je aku sapu. Kita sapu di bahagian kita akan masukkan di suis kunci. Suis kunci yang masukkan kelas ni yang peminyak akan dulu lah. Kita masukkan bearing atas yang kecil sebelah bawah. Kita washer dulu. Lepas tu kita masukkan 8 ni tak di sebelah dalam. Yang curve ni aku tak di sebelah luar. Dah 86. Pilot jet 35 dan main jet 120. Memang ngam. Okey, sebelum tu korang dah subscribe ke belum? Okey, kalau korang belum subscribe, korang boleh pergi subscribe dan turn on kan notification korang. Okey, jom kita sambung lagi sini. Untuk part ni memang banyak ketok lah. Okay, hari ni aku nak tunjuk sikit macam untuk dekat steering cone untuk motor LC135. Sini lah. Okey, aku nak tunjuk sikit cara dia dan macam mana kalau steering cone ni dia rosak. Okey, jom. Geng, kalau steering cone kalau nak tahu rosak ke tak rosak, bila kita break dia akan menjadi goyang lah. Dia akan bawa lari tayar depan. Terutama kalau hujan memang hampa akan rosak lah. Saat aku akan tunjuk video kat hampa macam mana dia akan goyang. Okey geng, kalau boleh tengok ah. Steering cone aku memang dah rosak. Bila kita brek dia akan bergoyang. Nampak? Dia bergoyang. Ni lah steering cone rosak. Akan jadi macam ni ya. Bila aku brek dia akan bawa lari tayar. Tambah kalau hujan lagi rosak. Okey, lagi satu, bila dah berhenti, okay, aku tekan brek depan dan apa goyang. Apa akan rasa goyang dekat bahagian dia punya T-fork. Tu bermakna steering cone dah rosak lah. Okey, kalau aku nak ini aku nak tunjuk untuk tukar steering cone. Okey, sebenarnya aku pun tak biasa tukar steering cone LC. So ini aku akan cuba tukar lah steering cone LC. Okey, aku akan pakai steering cone ni. Nampak. Tara, okey, Y15ZR LC150. Okey. Aku pakai steering cone cozy. Okey, silicone cozy ni aku tak pakai yang ball bearing. Kalau original dia main ball bearing, kalau yang cozy bambu punya dia main bearing dia panjang-panjang macam ni. Dia main okey, dia main 4 aja. Kalau yang original dia main yang ni 2, hak yang ni 2. Lepas tu bearing satulah. Ni satu. Okey, jadi 6 lah. So kalau yang cozy dia main 4 aja. Dia main yang dekat body 2. Lepas tu dekat dia punya T-fork. Macam ni. Dia main macam ni. Jom kita buka dulu. Kita buka cover set dulu. Kita buka kepala. Kita buka dada. Kita buka tayar. Kita buka caliper. Mud guard ni pun kita kena buka. Yang sini pun kalau boleh kena buka lah. Tadi aku nak tengok sikit motor ku. So aku buka belah ni lah. Belah ni kena buka. So kita buka kepala. Kita buka dada. Skru depan ni 2. Kita buka mud guard, kita buka tayar semua. Lepas tu jangan lupa untuk tahan ni ya. Tahan untuk engine support. Okey, jom kita buka dulu. Okay, motor dah menjadi rangka depan ni. Kita dah buka semua. Semua kita dah buka. So kita buka skru ni lah. Nampak kan? Ya, nampak? Skru ni, kita buka skru ni. Lepas tu kita angkat handle tak bawah lah. Okey, jom kita buka dulu. Kita angkai. Lepas tu engine support lah. Ikut lah terpulang berapa, apa nak bubur engine support jet ke apa ke, terpulang berapa, ikut cita rasa apa. Lepas tu, nampak? Nampak di sini. Kalau yang ketat tu, kita katok sini sikit untuk bagi buka, kemudian kita cabut handle dia keluar. Okey, jom kita ketok dulu. Okey, sekarang kita nak ketok yang ni ya. Gunalah pahat yang besar ni. Okey, ketok. Untuk kabel clutch ni kalau kata yang tak lepas bukalah. Okey, lepas tu ketok. Okey. Lepas tu bagi dia tidur macam ni je. Okey geng, lepas kita dah buka handle ni, so kita kena katak ni lah.
Untuk nak tukar steering katak sini. Dia ada atas dengan bawah. Kita katak atas ni untuk buka. Pastikan sebelum buka tu kita semua dah buka dah lah. Dekat contoh skru bracket ke yang dekat tifok ni kita dah buka. Kita buka semua dulu, kita confirmkan buka semua. Baru kita boleh ketok yang skru ni buka. Lepas tu kau bagi tip sikit lah. Masa kita dah buka semua caliper, brake kita takut tertekan brake. So kita buat macam ni lah. Nampak? Aku selitkan screwdriver dekat tengah-tengah antara dia punya pad. Kalau tekan brake pun tak ada apa lah. Kalau kata tak bubuh, tertekan tak lagi pisang. So kita ketok yang ni dulu gelap. Kita ketok ni atas dengan bawah. Kita ketok atas dulu. Kita ketok sebelah sini. Okay. Bila dia dah terpusing, kita boleh buka lah. Lepas tu kita ketok yang sebelah bawah pula. Untuk sebelum nak buka pabin ni, tifok kita pegang dulu lah. Pegang dulu tifok, kalau tidak jatuh atas kaki pisang. Okay. Ini dia punya bearing. So kita buat turunkan dia dulu. Okay geng, ni dah rupanya. Nampak? Bearing aku yang bawah ni dah berkarat pisang. Dah berkarat geng. Bearing yang sebelah atas. Ni sebelah atas lah bearing. Ni bearing sebelah atas. Bearing sebelah atas tak berapa karat sangat. Cuma belah bawah je yang berkarat teruk. Yang ni yang sebelah bawah. Tu nampak? Pisang. Sekarang ni kita nak buka dulu. Okey, ni bearing dia. Okey, kita angkat. Ni dia punya washer sebelah dalam lah yang besar ni. Ni bearing yang atas. Ni bearing yang atas. Tengok macam okey lagi lah, tapi dia dah ni dia punya apa housing dia plastik ya. Bearing berkarat geng, berkarat teruk. Okey ni yang sebelah bawah. Nampak. Berkarat gila bearing aku. Tu, berkarat. Okey. Lepas tu dekat tifok ni sini ada satu housing ni housing dia lah ni. So kita ketok housing ni keluar. Jom kita tengok macam mana nak ketok dia. Sekarang kita ketok dulu. Nak ketok dia guna-guna pahat. Okay, perlu letak macam ni. Untuk part ni memang banyak ketok lah. Okay. Nampak dia dah renggang. So kita kalihkan sebelah ni. Kita kalih, kita ketok lagi. Okey, hampa ketok macam tu je lah. Dengan cara yang sama. Ketok je. Oh, okey, kita keluar dah geng. Okey. Ni adalah washer bawah dia. Okey. Dia duduk macam ni. Nampak. So dia berpusing macam ni lah. Okey, sekarang ni kita ni sini kita dah buka dia punya washer. Sekarang kita akan buka di motor pula lah. Ni washer di motor ni yang di sebelah atas. Lagi satu di sebelah bawah lah. Sebelah bawah duduk sini. Lemak gelap. Okay, nampak ni, ni washer sebelah bawah. Ui gelap geng. So kita ketok melalui atas ni lah. Kita ketok yang ni tombol sebab di sini dia ada satu. Dia punya gigi kan gigi aku nak cakap macam mana. Dia punya bulatan ni dia ada lebih sikit. So apa suar nak ketok yang belah bawah, apa suar daripada atas. Nak ketok yang belah atas, apa suar daripada belah bawah. Okay jom kita ketok dulu. Yang ni kita panggil dulu lah, bukan tu pisang. Okey, kita ketok dulu. Okey, kita masukkan sini. Kemudian kita ketok. Kemudian kita usah bawah. Okey, cantik bosku. So, kita ketok. Okey,
pak. Ni yang di sebelah bawah. Okey. Okey, lepas tu kita ketok yang di sebelah atas, kita kena sore berbelah bawah lah. Okey. Okey, nampak dia duduk macam ni ya. Nampak bila pahat, ni pahat. Dia akan duduk macam ni. Nampak dia akan duduk di sebelah tepi gelambar nampaklah. Okey, nampak dia duduk di sebelah tepi ni. Ni tepi ni nampak tepi ni. Okey, dia akan duduk di sebelah dalam. Kalau apa nampaklah. Okey, sekarang ni kita ketok dia keluar dulu. Okay geng, dekat body dah terkeluar geng. Ni yang belah atas nampak dia akan jadi kosong macam ni. Nampak kosong. Okay, sekarang ni kita masukkan bearing ni lah. Ni bearing cozy dah. Okay, sekarang kita sapu grease dulu. So, hak ni di sebelah atas, yang ni di sebelah bawah. Sekarang ni kita masukkan lagi. Kita masukkan yang sebelah atas. Jangan masuk terbalik tu dah. Okay, dia yang untuk di sebelah atas, dia duduk macam ni ya. Dia duduk macam ni. Yang kecil di sebelah bawah, duduk macam ni. Yang besar di sebelah atas. Dia dah rapat, tapi untuk bambu ni dia memang dia takkan rapat. Dia bukan takkan rapat, dia akan jadi tinggi juga macam ni. Nampak? Dia akan jadi, dia punya housing ni tinggi sikit. Okay, sekarang atas dah masuk, tu tak apa. Sekarang kita masukkan bambu. Okay geng, ni rupa yang dah masuk lah. Macam ni lah kalau yang dah masuk. Okay, nampak? Dia dah masuk apat antara besi ni dan besi hak hitam ni. Dia dah masuk apat. Hak atas pun dah masuk apat, ngam. Okey, sekarang ni kita kena pasang di sini pula lah. Kita pasang bearing yang sini dekat T-form. Okey, macam mana nak pasangnya? Jom kita kena katok-katok pisang. Okay, sekarang kita ambil hak bearing hak besar ni di sebelah bawah. Kita masukkan hak besar ni sebelah bawah, yang kecil ni sebelah atas. So, kita masukkan. Sebelum tu minyakkan dulu lah dekat sini. Masuk hook, bau grease lah. Bagi dia lincin sikit, baru syedah. Bosku. Okay, sekarang masuk. Okay, sekarang ni kita kena katok bearing ni. Masuk apat sampai sini. Okay, jom kita katok. Sekarang kita nak katok dia. Kita ambil yang apa, washer yang dekat body yang sebelah atas. Kita masukkan. Okay, kita masukkan. Kemudian kita katok. Lepas aku ketok-ketok, tak tahu apa yang berlaku. Inilah yang berlaku. Okey, nampak? Dah rapat bosku. Nampak? Tu, dah rapat. Dah rapat. Okey, sekarang ni kita pasang di motor. Jom. Okey, kita masuk rupa. Kita masukkan bearing atas yang kecil sebelah bawah, yang besar sebelah atas. Okey, lepas tu kita masukkan washer yang besar ni lah. Kita tutup balik. Dan kita tutup. Dan kita masukkan lagi satu. Oh, yang ni memang dia kejap geng. Sebab dia tertutup bulat. Memang dia kejap lah. Tak goyang. Untuk skru ni, yang ni terpulang kepada hampa lah. Hampa nak ketat mana ataupun longgak kau, ketat kau, itu ikut cita rasa hampa. Okay, untuk nak adjust bagi ketat, aku pasang yang bawah dulu lah. Okay, untuk nak adjust bagi ketat, hampa katok kan sebelah sini. Okay, ikutlah hampa nak ketat mana. Yang
yang selalu main heavy tu memang akan kunci ketat lah. Buat macam ni lah. Kalau kata ketat untuk highway memang okey, memang sedap. Kan kadang-kadang kita highway angin kuat, trailer lah apa kalau kita potong memang akan bergoyang lah. So orang akan kunci kuat. Macam aku duk daily use, aku nak ketat sikit. Okey, tahun ni dah hangam lah untuk aku. So kita lockkan dia di atas dengan yang ni. Okey, atas aku sama. Kita lockkan, kita lockkan di sebelah sini. Okey, ngam. Okey, steering pun semua dah masuk. So bila dah masuk, aku buat marking macam ni lah untuk panduan aku pasal ni, lepas ni. So macam mana apa buka, macam tu lah apa pasang balik. Jom kita pasang balik lah. Okay, ni aku dah test bearing steering kongkosi pasal jalan basah. Ni jalan basah, si hujan, memang betul lah. Memang tak lari lah. Demo untuk boy yang nak pakai steering kongkosi memang terbaik. Handling memang sempoi lah. Guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen di bawah. Jangan lupa turn on button notification korang. Okay, assalamualaikum.